Pak, hari ini kenapa kalian berdua kayak kembar, Nek? Enggak, sumpah-sumpah. Lah, tau gak? Rambutnya juga gini, sama gini, ya? Gini ya. Gini ya. Tim digital dari Sapa Lokal Live. Enggak, gini. Tim digital, bo, bener deh, bo. Biar sama juga kalau gitu. Oke. Gue juga mau belah pinggir, biar sama kita bertiga. Ya kan? Tapi kok kalau di gue gak bagus ya, kalau di kalian berdua bagus. Jadi gini ya, Victor, Alden, lo harus tahu kalau tim digital Traveloka itu udah bikin satu materi promo yang bagus banget. Kenapa lo berdua pas live tiba-tiba jadi kayak kembar? Hah? Gimana lagi? Ya, emang, mungkin rambutnya sih yang mirip sih. Iya, stylenya. Iya, bener. Apa kabar Victor, Alden, boleh pada diajakin semuanya dong. Traveloka besti kita, epic besti kita, buat semuanya di aplikasi. Cus! Loh, enggak, wait. Ini pada udah masuk ke Traveloka atau gimana sih, Mas? Ayo, nontonnya di aplikasi Traveloka dong. Di aplikasi dong. Gue suka kalian loh. Harus download dulu, guys, aplikasi Traveloka dan langsung nanti kita pindah ke sana biar gampang, enggak perlu download-download lagi gitu loh. Aduh, aku tuh enggak kuat kalau dimarahin punya pacar. Victor, lo bintangnya apa? Tebak. Yang kayak gini Libra nih biasanya. Salah. Iya, salah. Terus apa jawabannya? Jangan suka nyalain doang, kasih tahu dong. Virgo. Virgo. Okay. Udah punya satu di rumah. Okay, berarti teguran dari seorang Virgo tadi mengajak semuanya buat nonton di aplikasinya. Alden duluan pada nyapa nih semuanya lagi pada nonton nih Epic Bestie kita. Sapa dulu dong, Den. Iya, halo para Epic Bestie nih. Gila, rame banget ya. Enggak, aku penasaran kakaknya itu bintangnya apa gitu loh. Aduh. Boleh kok tebak. Tebak dong, gantian. Pisces. Sedikit lagi kamu benar, saya. Aries. Sarangnya Alden, benar banget. Wah, sarangnya cuma Alden. Iya, sama kamu juga. Gini ya, hari ini hatinya terbagi dua. Ini dari sekian banyak nge-host Traveloka Live ya, yang Epic Sale. Hari ini paling berat tugas gue. Karena gue sulit membagi hati sama kalian. Boleh gitu. Gak usah dibagi, langsung aja ya. Kita bareng aja gitu. Gak usah dibagi. Nah, kalau gitu kita juga pengen ngajakin. Bener gini ya, kita mau ngajakin semua Epic Bestie untuk bareng-bareng juga sama kita. Boleh tanya sama Victor, boleh tanya sama Alden. Jadi gini, hashtagnya tanya Victor atau hashtag tanya Alden. Apa yang lagi pengen ditanyain? Terus kasih tahu kita account Instagramnya kamu apa, biar kita nanti jawab pertanyaannya. Karena kita punya hadiah ya. Ada hadiah kan? Nanti ada hadiah. Hadiahnya dari Victor sama dari Alden. Pulsa untuk beli kuota untuk nonton Epic Sale lagi, bener ya? Oke. Anyway, kita tuh pengen, ini di awal pertemuan kita pengen nanya kabarnya. Victor apa kabar? Kenapa gantengnya tuh gak luntur-luntur? Bentar. Aku ada hadiah dulu buat kamu, bentar ya. Nah, udah tahu nih. Bo, gue tuh boleh closing sekarang aja gak? Boleh closing. Apanya sekarang closing? Iya kan. Bentar lupa, gak. Bentar aku juga lupa. Gak, kabar baik ya kan. Wah. Bisa juga ya ternyata ya. Bisa dong, dengan cepat. Apa kabar? Kabarnya baik. Baik, kebetulan akhir-akhir ini lagi lumayan sibuk, puji Tuhan. Terus kemarin kita juga pergi-pergi dari luar negeri ya, Den ya. Iya, kita juga suka liburan kan. Kita suka kuliner, udah pasti kuliner gak cuma yang di deket-deket. Kita juga penasaran sama yang di luar gitu loh. Betul. Inilah yang ingin gue pertanyakan. Kalau chef terus udah gitu jalan-jalan ke luar negeri, mereka tetap masak apa jajan-jajan kuliner di destinasi tersebut ya, tapi ternyata jajan kuliner. Boleh gak sih ceritain sama bestie kita kalau misalnya kalian lagi on vacation ya, lagi liburan kayak gitu ya, yang paling epic liburan barengan sama Traveloka. Apa, kemana, ngapain waktu itu, kapan, ceritanya tanpa ada rahasia di antara kita. Capcus. Alden dulu atau aku dulu? Siapa dulu?
siapa aja deh, karena kalian berdua dua-duanya sama di hati aku. Bisa aja ya. Alden dulu lah. Gua dulu nih. Ya. Oke, aku bakalan ceritain buat para epic bestie nih. Jadi aku tuh juga suka gitu loh. Salah satu tempat yang aku suka itu pasti Bali gitu loh. Bali itu cocok banget buat keluarga, buat sama temen. Nah, terakhir kali itu aku sama temen aku gitu loh. Liburan ke Bali, terus udah pasti gitu loh. Traveloka, pakai Traveloka. Udah pasti kalau mau nyari hotel, nyari villa, cari tiket, itu lewat Traveloka gitu loh. Karena udah terkenal, nama udah pasti, udah terjamin, banyak diskon juga, itu hemat kantong juga sih, lumayan gitu loh. Sama temen kan juga pasti kayak cari-cari budget gitu loh, jadi pas banget sama Traveloka. Di situ banyak promo, terus udah pakai Traveloka, di situ aku staynya bareng sama teman-teman aku. Terus untuk cari kuliner di sana juga, di sana aku juga udah pernah nemuin salah satu makanan dimsum itu enak banget. Itu yang kemarin kalau kalian ngikutin. Iya. Oh, lebih enak di Surabaya kali dimsum lebih banyak. Oh, beda di Bali. Enak banget. Dia suka dimsum di Bali kayaknya. Ada sambal matahnya. Iya. Oke, terus. Tapi mulai kita udah temenan belum sih, Dan? Sekarang kita udah temenan, berarti next-nya ke Bali aku diajakin ya? Aduh. Iya. Kalau udah temenan, teman. Gua aja nggak diajak. Oh gitu sih? Kok Victor nggak diajak? Jahat banget sih. Iya, waktu kayaknya itu emang udah janjiannya sama teman-teman SMA gitu loh. Udah lah ya, semakin dibahas ini kayak live-nya semakin panas sih. Oke, yaudah, nanti jangan berantem. Pada panas kita next liburan bareng aja gimana? Boleh. Okay, bayarin ya, sama ya, hostnya. Oke, coba-coba biar lewat kita punya. Victor belum cerita nih, biar kita next liburan barengnya tuh kayak lebih epic lagi gitu kan ya. Karena gini, yang sebelumnya epic, yang nanti kita liburan bareng pengen lebih epic. Ceritain dulu makanya yang Victor se-epic apa tuh, biar kita nanti itinerary-nya lebih epic lagi, cus. Sebenarnya aku tuh nggak ada yang epic-epic banget. Cuman dari dulu sampai sekarang, fun fact ya. Sebelum aku kayak kerja sama Traveloka, aku tuh udah pakai ini Traveloka dari dulu banget. Karena apa? Serius-serius. Karena setiap aku beli itu, mereka ngasih kayak poin gitu loh. Iya. Kan ada poin gitu. Nah, poin yang itu aku bisa pakai buat beli yang lain lagi. Jadi ke diskon gitu. Nah, dari situ aku udah seneng Traveloka dan banyak banget promonya juga. Nah, terus wisata yang aku suka itu salah satunya ke Medan. Karena aku suka banget kuliner. Ke Medan. Di sana itu banyak banget makanan India, Chinese, makanan khas kayak percampuran antara India sama Chinese juga ada. Jadi benar-benar perjalananku dari Semarang ke Medan beli pakai Traveloka itu kayak enak banget, aman, terus juga kayak last minute gitu bisa gitu loh. Oh oke. Okay. Gitu. Ke Medan tuh yang enak makan makanan Padang, tahu restoran Padang? Loh, berarti ke Medannya belum sama aku. Tahu yang benar makanannya yang enak ya. Iya, makanya yuk kita bareng yuk. Bentar lagi gue nih yang ditimpuk netizen nih. Oke deh kalau gitu. Jadi kalau Alden ke Bali, tuh kan nih filter tuh gila nih ya. Lihat tangan gue di sini, bibir gue lewat. Nggak, tapi kalau dipikir-pikir ya kak, dipikir-pikir nih, kayaknya aku sama Alden bikin tour bareng sama Traveloka, terus orang-orang pada ikut, kayaknya asik banget gak sih? Itu baru epic, epic banget. Itu epic. Iya kan? Kayaknya gini, kan jadi kalian kan biasa bikin konten juga kan barengan kan, selain konten masak juga ada konten travelingnya ya kan? Konten travelingnya, pas lagi ngajakin epic bestie kita, butuh host kan? Untuk meramaikan suasana, benar nggak? Tapi emang nggak ada jaminan pasti seru sih. Kadang-kadang kan host juga manusia ya, benar nggak? Benar sih? Jawabnya dong. Benar. Iya kan? Kayaknya mereka juga nggak yakin sama gue. Oke, kalau gitu. Kita mau mainan nih sama kalian ceritanya. Oke, apa nih? Jadi gini, kita tuh mau ngajakin kalian untuk bercerita.
Tapi tuh sebenarnya gini, berceritanya adalah sambil kita ngajakin Epic Bestie kita untuk what's behind the Epic Pics gitu kan ya. Jadi kita mau ngasih lihat sebuah Epic Pictures sama kalian. Kita pengen kalian ceritain apa di balik foto itu. Cerita ini Epic Pictures apa? Iya, pokoknya ini panitia udah bikinin jangan banyak pertanyaan ya. Panitia udah bikin jangan banyak pertanyaan. Ini pokoknya epic gak epic, ini namanya Epic Pictures, oke? Okay? Yeah. Jadi juga sekalian harus menceritakan epic story. Jadi tolong harus epic ya ceritanya juga, oke? Oke. Jadi maksa ya hostnya nih. Gak mau tahu, pokoknya ini produser udah nyiapin, lu ngikut aja udah. Ini Virgo satu juga kadang-kadang tuh suka perfeksionis lagi nih di sini. Kita punya host satu lagi di sini Virgo juga soalnya nih. Ya kan? Oke, okay, siap ya. Eh, Alden, kamu bintangnya apa? Tebak. Supaya gue tuh sama kalian diajak main tebak-tebakan. Lo benar? Gemini? Bukan. Apa dong? Macan. Eh bukan macan, gue macan. Leo. Oh, singa. Macan. Singa, wow. Yeah, oke, okay, yeah. Kita bisa loh liburan bertiga. Kita tuh travel bestie. Wow. Travel bestie. Bisa aja. Siap ya? Oke. Victor Alden. Fiden. Gitu ya? Fiden ya? Yeah. What's behind the epic pics? Oke? Okay? Yang ini. Okay. Ini Alden dulu. Ini Alden dulu. Oke? Okay? Alden duluan. Coba tolong ceritakan sama Epic Basic. Bener. Ini dulu. Yeah. Indangdut Apose. Duh. Kali itu. Apa nih? Gimana ini apa nih? Coba bentar, sorry. Nah, gini. Apa nih? Apa nih? Ceritain dong liburan ini. Nah. Ada apa nih di balik ini semua? Di Bali ya? Di Bali ya? Dan tahu enggak tuh di mana? Lagi ngeliatin siapa sih? Di mana Nusa Dua? Nah. Jawab dulu, lagi ngeliatin siapa? Iya. Itu dia. Siapa? Itu di Bali. Siapa? Jawab dulu. Ini lagi ngeliatin siapa? Bukan itu pertanyaannya. Bukan aku. Ngeliatin, iya, kayaknya nggak fokus, mungkin ada seseorang. Nggak usah. Tuh, lihat nih, kalau nggak fokusnya lebih fokus lagi nih. Lagi ngeliatin siapa sih ini? Atau lagi dipanggil siapa sih? Beb, ada yang panggil gitu ya nolahnya ya? Wow. Kayak candid doang nggak sih itu pasti? Coba, ini apa nih? Pakai bajunya katanya one fine day. Iya, keren nggak? One fine day. Ya kan? Lagi liburan di mana nih ceritanya yang ini, Den? Lagi liburan di Bali yang tadi aku udah sempat mention. Ya. Ini apa? Ini Victor. Oh, ini aku ya. Iya. Di Amazon. Ini lagi apa sih? Lagi liburan di mana sih ini? Itu aku lagi di Semarang. Itu kayak Eco Park gitu. Eco Park, summer. Betul. Ya Allah, ganteng banget sih lo, sampai pusing gue ngeliatnya. Ini di edit Tarsan berapa lama sih, kok ganteng kinian. Banget sih, pusing gue stres. Udah dari sananya kebetulan. Iya, sorry. Itu justru rambutnya. Nih, grand pala gue live sama kalian tau ya. Ini lagi di Semarang, ceritain dong sama Epic Bestie kita. Itu namanya Dusun Semilir. Jadi kayak okay. Salah satu wisata yang ada deket di Semarang. Jadi kayak agak naik gitu. Tapi tempatnya kayak bagus, kayak Eco Park, jadi taman-taman, ada theme parknya, terus lebih ke kayak amusement park juga ada.